Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Satuan Polisi Pramong Paja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang mengutuk keras perbuatan perusakan Balai Pertemuan Al-Hidayah yang terjadi di Minahasa, Sulawesi Utara, dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax terkait hal tersebut. Juga kami menghimbau dan menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya Kota Sabang, bahwa masalah yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara telah dapat diselesaikan dengan baik serta damai oleh Kapolda dan Pangdam Sulawesi Utara, Forkopimda, dan seluruh tokoh agama di Kabupaten Minahasa. Maka, oleh karenanya, mari kita bersabar dan kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk dapat diselesaikan dengan cara bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.